mau kalah dari bundanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau bayi yang dikenal dengan nama Abang El, juga ikut berikan hadiah mewah pada Asila Maisa. Seperti yang diketahui, anak sematawayang presenter top tanah air yakni Ramzi, Rabu malam tepatnya 30 Maret 2022 merayakan ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Keluarga kecil Leslar merupakan salah satu tamu undangan paling spesial dalam acara tersebut. Menurut pengakuan Ramzi, orang tua dari Asila mengaku begitu senang dan bahagia dengan kedatangan Lesti, Rizky Billar, dan anak mereka, Abang El, di acara Asila. Namun, yang cukup menarik perhatian adalah pada momen tersebut, ternyata tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar saja yang ikut memberikan kado ultah untuk Asila, melainkan Baby L, anak Leslar, juga tak ketinggalan untuk memberikan hadiah mewah kepada pemilik lagu curang tersebut. Sayangnya, hadiah yang diberikan Abang El masih dirahasiakan oleh Leslar sendiri maupun Asila Maisa. Menurut mereka, agar masyarakat penasaran dan nantinya akan diperlihatkan setelah acaranya selesai digelar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Asila, anak Ramzi, lahir pada tanggal 28 Maret 2006. Namun perayaan ulang tahunnya digelar tadi malam, tepatnya pada tanggal 30 Maret yang usai digelar beberapa saat yang lalu. Pada acara tersebut juga dihadiri oleh sederet selebritis papan atas Indonesia seperti Iis Dahlia, Ivan Gunawan, Irfan Hakim, Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El, Bu Harsiwi Ahmad beserta dengan keluarga besarnya, Rizky Dea beserta dengan keluarganya, dan sederet artis top lainnya. Pada kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan Asila. Penampilan mereka langsung menjadi perhatian tamu undangan dan disambut dengan tepuk tangan yang cukup meriah dari para tamu yang menghadiri acara tersebut. Begitulah informasinya.